di dalam kelas 6 Arif. Ini ialah Ariana, seorang murid yang lincah dan suka berkawan. Pada suatu hari, ada seorang murid baharu di kelasnya. Karina namanya. Cikgu Aida menyuruh Karina duduk di sebelah Ariana. Hai, saya Ariana. Memandang Ariana dan menjawab dengan suara yang perlahan sambil menundukkan kepalanya. Saya Karina. Cikgu Aida meneruskan kelas dengan menyuruh semua murid melihat beberapa keping gambar di hadapan. Okey kelas, berbincang dengan rakan sebelah anda dan berikan saya beberapa pantun yang anda faham berdasarkan gambar-gambar di hadapan. Ingat, kena jaga penjarakan fizikal. Apa jawapannya? Gambar pertama tu buah cempedak kan? Tu senang, tutup mata pun boleh jawab. Lepas tu gambar kedua tu, ish, buat pantun ni saya memang lemah. Kalau sukan bolehlah. Karina memandang Ariana sambil tersenyum. Kemudian dia menjawab. Rasanya gambar kedua tu gambar biji saga. Mereka berdua semakin rancak membuat kerja. Disebabkan kerjasama mereka, mereka telah berjaya menjawab dengan pantas soalan Cikgu Aida. Persahabatan juga semakin terjalin antara mereka. Karina seorang yang pemalu, tetapi senang bersama Ariana. Selepas rehat, kedengaran bisikan yang semakin kuat. Murid-murid berbisik sambil menunjukkan ke arah Karina. Karina semakin menundukkan kepalanya dan kelihatan air mata jatuh bergelingan di pipinya. Nurin, apa yang kecoh sangat ni? Nurin, seorang murid yang terkenal dengan sikap busybody dan bak kata Cikgu Afrina, macam murai tercabut ekor. Memang seorang yang becok. Semua mata memandang Karina. Jadi, sudah. Tak baik buat macam ni pada kawan kita. Ustaz Fairuz kan dah ajar semalam. Jangan mengutuk kerja orang. Janji ianya halal. Betul tu semua. Awak semua kena hormat pada semua pekerja yang halal. Tambah pula, dengan PKPP sekarang, ayah Karina adalah antara frontliners. Tahniah Karina. Awak patut berbangga dengan pekerjaan ayah awak. Maaf ya Karina, kami tidak berniat nak lukakan hati awak. Ingat kawan-kawan, kita kena berbuat baik dengan orang lain. Do not love a friend who hurt you and do not hurt a friend who love you. Betul tu. Ingatlah juga, setiap pekerjaan yang halal adalah satu kewajipan yang perlu dicari oleh seseorang Muslim.